aku nak jumpa. Okey ke? Nah, kita putus. Tapi kenapa? Sebab saya dah ada orang lain. Asal dari mana? Asal dari Sambar. Jadi Fendi datang tak? Datang. Okay. Ni nanti balik rumah, kita makan, kita minum eh. Kita pantang ni, banyak luka. Nanti kalau ada masa free, agak saya jalan-jalan Sabah, saya datang rumah eh. Terima kasih ada tak banyak bantu saya. Tak apa, dah memang tugas saya untuk merawat sakit saya. So, ni dah kira tanggungjawab saya lah. Eh, hey, doktor. Doktor dari Asal. Mana? Ah, masuklah, doktor. Ah, saya tadi ada seminar. Marcel, oh Marcel. Ah, ya, dengan mami. Siapa kamu cakap tu? Dengan ni, doktor rawat hari tu. Oh, jumpa dia masuk. Nanti mami datang. Doktor. Ah, doktor apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Awak sihat? Sihat, lepas doktor rawat. Lepas doktor rawat, sihat. Yang penting jaga makan dan minum, biasalah tu. Ini siapa je kat rumah ni? Rumah ni, ni ada mami je. Oh, mami je. Mana mami je? Mami je dekat ni, belakang rumah tu. Oh, ya. Nak jumpa mami kan? Takpelah, tak jumpa. Kenapa? Kenapa dia selalu datang sini? Kamu suka dia ke? Ya, saya suka dia. Apa pendapat Mami ya pasal tentang Dr. Wani? Bagi Mami, Dr. Wani itu seorang perempuan yang bagus. Tapi kamu kena tahu perbezaan agama kita. Dia Islam, kita bukan. Kamu sudah bersedia ke? Bersedia. Kamu rasa kamu boleh pimpin dia? Boleh, Mami. Tapi kamu satu-satu je harapan Mami yang Mami ada. Kalau boleh, Mami tak naklah kamu lupakan Mami nanti. Mana doktornya? Ah, itu dia. Hai, Doktor. Hai. Oh, inilah Doktor Waninya. Ini kamu ke? Ini Mami saya. Cantik orangnya. Lembut lagi. Ha, duduk, duduk. Ini duduk juga. Siapa khabar? Sihat? Sihat. Kamu dari mana ni? Rajin semua kamu datang sini malam, Marcel. Saya jalan-jalan tadi. Lepas tu dah dari sini alang-alang saya tinggal sini. Berapa lama kamu di sini? Seminggu. Seminggu. Kiranya besok dah nak balik dah. Besok tu yang singgah sini sudah. Marcel, apa khabar?
kontak doktor. Baik. Suka doktor datang sini. Masa pun semakin sehat sudah dia tu. Ya, hari-hari datang ada orang, ada bunga datang. Itulah mami. Sudah kamu bawa dia jalan-jalan sini masa? Dari tu tapi nah jalan-jalan tempat lain lagi. Kemana lagi kamu mau pergi ni? Saya nak pergi cari barang nanti, nak bawa botangan balik Semenanjung. Bolehlah masa nanti kamu bawa dia. Terima kasih kawan lah nanti. Inilah kawasan rumah saya. Bersihnya. Bersih ni macam ni lah rumah kampung kan. Jom saya tunjuk ke awak mak saya. Mak awak ke mana? Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Ya Allah mami. Ni kenapa tiba-tiba balik tak cakap kamu apa ni? Ada yang buat surprise kat mak. Siapa ni? Kabar nanti. Ni. Taklah kita duduk. Ya Allah mak rindu kawan ni. Assalamualaikum. Salam abang. Salam. Orang lama tak balik lah mak. Salah saja balik buat supply. Macam tak tahu rezeki dia kan. Turun dia balik kalau dia tak balik. Apa ni? Mak sihat tak? Mak sihat. Alhamdulillah. Mak sihat? Gila sihat hari ini. Tak tanya aku ke? Mak sihat tak? Sihat je. Sihat apa? Apa ni? Ni Marcel. Marcel dia sedang lagi. Awal dia tak ada suara. Kenapa nak cakap? Oh, Masan ni asal mana? Saya asal Sabah macam ni. Sabah. Orang apa ni? Dia orang Dusun. Oh, Dusun. Agama apa? Buat ni orang nak tanya. Oh, ni ada apa ni tiba-tiba mai ni? Terkejut mak. Lama tak dengar cerita, tiba-tiba balik. Banyak. Apa tu nak? Dia nak ambil wangi jadi isteri saya. Ambil betul? Betul bang. Mak tak setuju. Hampir apa betul ni? Mak, dia dah tak elok ni mak. Taulah dia tak elok, hang cubalah hang fikir. Dia agama apa? Tapi Wani dah lama kenal dengan dia. Mak tak setuju Wani. Banyak lagi orang Melayu kat dunia ni. Kenapa hang pilih dia? Tapi Wani dah berkenal dengan dia mak. Aku pun tak setuju. Aku sama dengan mak. Tak setuju juga. Mak tolonglah mak. Mak nak tolong apa lagi? Tak payahlah nak pujuk mak. Aku pun tak setuju anak kahwin dengan dia. Saya dah lama. Betul tu Wani. Mak tak setuju. Hang perlukan lelaki untuk bimbing hang lepas kahwin. Kalau hang kahwin dengan dia, siapa nak bimbing hang? Dia bukan agama kita. Cubalah hang fikir. Tapi Wani dah lama kenal dengan dia. Berapa lama kenal dengan dia? Dia ni pesakit Wani. Wani rawat dia hari tu. Jadi Wani dah banyak kenal dia. Dah lah Wani, mak tetap tak setuju. Mak tetap dengan keputusan mak. Mak jangan macam ni mak. Aku terbincang dengan dia. Bolehlah. Jom abang. Abang, aku nak pujuk mak bang. Aku boleh pujuk dia. Mak. Ha, dengar kan dia kata apa, dia tak mau kan. Dia memang tak mau kan. Tapi aku boleh bagi satu syarat kat hangpa. Syarat dia, kalau betul hangpa nak kahwin, hangpa jangan balik sini dah. Ni bukan halaman rumah hangpa. Jangan pijak tanah ni dah. Mak dengar kan cakap mak kata, boleh kalau hang nak kahwin dengan dia. Tapi hang jangan balik sini lagi. Hang bukan anak aku lagi. Abang tolonglah pujuk mak. Hang yang buat masalah dengan dia. Pilah bujuk dia. Bang, tolonglah aku bujuk makcik. Nak tolong apa lagi? Tolong dia. Supaya ini yang kita buat ni. Hang nampak tak? Hang balik sini. Jadi apa keluarga kami? Cepatlah, Mak. Sabarlah, Sat. Hari kaduk sangat. Dah kena berkampak je, Mak. Nak waktu dah. Masa ayak tadi. Kunci dah pintu. Aku tengok sama kunci dah. Mak cepat-cepat. Tadi kata lambat. Tak pergi, Mak. Jom. Sini. Oh, selok pun dah. Mak, abang. Siapa ni main ni? Mak ingat hang tak mau balik dah sini. Wani bukan tak nak balik, Mak. Wani takut nak balik. Tapi Mak marah dengan Wani lagi. Mak seorang dia anak aku. Marah macam mana pun, aku tetap nak hang balik. Jemput dah. Itu Mak marah dia. Mak halau dia. Macam dua dia anak aku. Macam mana aku mahu kau tetap sayang. Mak. Siapa nak masuk ni sayang? Aisyah. Alah. Alah sayang. Ketuk. Mak. Bertuah. Assalamualaikum. Salam. Aduh dekat tu mak. Nolak punya budak. Dalam. Allah, masalah lah tu.
Lepas tak cari kat rumah tak ada. Buat apa nak ada kat rumah sunyi, aku ada anak tak balik. Ni balik dah. Balik ni mesti ada benda ni. Ha ni kalau balik ada benda, tak tak ada benda tak balik. Siapa tahu nak mak eh. Inilah anak aku. Tanya kamu. Nak habak ni. Apa bang? Abang nak kahwin. Alhamdulillah nak kahwin buat anak kan? Aku. Tapi apa? Dah balik dah calon tu. Bawa balik lah ni, ada? Ada lah kereta. Awak tak panggil, pergi panggil. Mana jumpa? Tak, nak mesej dia. So, dia turun lah. Okey. Apa nama dia, bang? Nama dia Jessica Alba. Jessica? Oh, ha. Pelik sangat nama dia. Macam buat teka orang mana? Aku tak mau teka-teka. Abang kat aku orang mana, abang? Jangan buat pasal, abang. Kan nak buat pasal, mak. Buat orang mana? Mana dia suka kat dia. Orang mana? Orang siap. Orang siap lah bang. Tak nak bagi ulang menjalan jari ke bang? Sebab mak, ada misi dia ni. Dia nak turun dah ni. Mana dia? Mana tak? Haa mak, ni dia mak. Sawadika meh. Oh mak, ni tak bang. Ya lah dia suka. Mak, jangan pensan mak. Hai selamat hari raya.